Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Sentir TV. Bagaimana kabarnya bos-bosku semuanya? Semoga saja dalam keadaan yang sehat walafiat, tidak ada kekurangan sesuatu apapun, dan selalu dimudahkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Baiklah bosku, kita melanjutkan kembali tentang pemasangan kanopi. Dan alhamdulillah untuk progresnya sampai hari ini sudah terpasang untuk apa ini ya? Aduh, sampai lupa ini. Ya, untuk talang airnya sudah dipasang ya. Talang air PVC tentunya ya. Itu untuk apa pembuangannya juga sudah terpasang dan ditutup dengan menggunakan apa ini namanya ya? Sampai lupa ini. Aduh. Banyak yang dipikirkan ya, jadinya lupa ya. Ya, ditutup dengan sebagian dengan kalsibot ya. Nah, ya. Tinggal nanti dicat saja, dan untuk kalsibotnya itu kita menggunakan paku ripet ya. Jadi untuk pembuangan airnya itu ada dua, di ujung paling utara ya, sebelah sini itu terlihat ya. Kemudian di ujung paling selatan ya. Dan kita akan mendekat ya. Untuk bagian belakang kita menggunakan ACP ya, aluminium foil komposit ya. Ini yang sedang dipotong ya, berisik sekali tentunya ya. Yang ketebalannya cukup tebal ya, menggunakan 5 mili. Oke, bos-bosku, demikian dulu perjumpaan kita kali ini di pemasangan kanopi ya. Alhamdulillah sudah terpasang untuk talang airnya, kemudian dibungkus dengan papan kalsibot, dan bagian belakang ditutup dengan ACP. Oke, bosku, terima kasih yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Saya mohon maaf atas segala kekurangannya. Salam sejahtera dari Lareng Gunung Slamet. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.